Yang kelima al-mukatab, di sini kata ada mukatab ini, wahwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan fayu'ta min zakat liyusahidahu, agar dia bantu si budak tadi yang demikian fit tahrir, pada membebaskan minarik, daripada kehambaan. Orang berisi budak, berisi hamba, ujar nang berisi hamba, wahai hambaku, ikam cari duit 500 ribu, bila ikam dapat ikam unjuk dua aku, ikam kumerdikakan. Nah ini ngarannya mukhatab. Kita orang nambah zakat disuruh memberinya supaya kau bebas daripada kehambaannya. Yang keenam al-gharim, wa huwa alladhi istadana li ghairi ma'siyatin, orang yang berhutang bukan maksiat. Orang yang berhutang tapi bukan untuk maksiat. Fayu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. Wa huwa arba'atun, dia ada empat macam. Satu, man istadana li daf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniya. Orang yang berhutang untuk menolak fitnah antara dua orang yang bertengkar, sekalipun dia kaya. Si A di Barabai, si B di kandangan, dia bertengkar bahwa dan bisa berkelahian kayaknya. Ada orang kaya, walaupun dia kaya, artinya berinisiatif anak mendamaikan. Karena pulang bulik ke kandangan Barabai itu perlu ongkos minyak segala macam. Lalu yang berhutang, berhutang ke orang, hutang duit nanukar minyak, nyur kandangan, nyur berapa bulan, berapa ongkosnya tuh. Nah ini boleh menerima zakat untuk membayarkan hutang tadi, walaupun dia kaya orangnya. Yang kedua, man istadana li qiradhaifin au bina'i masjidin au nahwi dzalik min al-masalihil 'ammah, orang yang berhutang untuk menjamu tamu atau membangun masjid atau seumpamanya daripada kemaslahatan umum. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia kaya, dighairi naqdin, dengan bukan uang. Berhutang untuk menjamu tamu atau berhutang untuk membangun masjid atau berhutang mengulah jembatan, berhutang mengulah WC umum. Nah ini boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya itu, walaupun dia kaya, walaupun dia sugih. Tapi kalau inya menelangi duitnya seorang, nah itu kata kawan. Misalnya boleh masjid biar bendahara kan aku menelangi dulu, nah ditelanginya seorang, nah itu kata boleh diberi zakat. Mesti berhutang bujur lawan ampun barang. Yang ketiga, orang yang berhutang ini ngarannya manistadana li sarfiya ala nafsi aw iyali, orang yang berhutang untuk menggunakannya atas dirinya atau keluarganya. Ini berhutang pribadi, boleh juga. Berhutang pribadi. Nukar sepeda motor berhutang. Ini minta zakat orang biar sepeda motor nah. Boleh aja juga, berhak ini mendapat zakat asalkan jangan untuk maksiat. Yang keempat ad-dhamin, orang yang menjamin, payu'ta, maka dia diberi, in kana mu'sira, jikalau dia tidak ada uang, wa hallad dain, dan sampai sudah hutangnya, wa kanal madmun anhu, dan orang yang dijamin itu mu'siran kadzalik, kada berduit juga. Kita menjaku ampun toko wae hutangnya aja ini nah. Kita hutangnya aja pulan nih. Aku jamin sampai sebulan, sampai timpo, begitu ditagihnya lawan nih jernang aku kok lebih duit. Mencari menjamin siapa? Nah cariin yang menjamin, jernang jamin aku lebih duit juga. Bolehnya mencari zakat untuk membayari hutang. Yang ketujuh al-guzat, wahumul guzat al-mutatawwi'un alladzina la ya'khuzuna murattaban minad diwan ala khurujihim ila jihad fayu'tauna minaz zakat wa in kanu agniya. Guzat ini adalah orang-orang yang berperang fisabilillah, yang sukarela, yang tidak ada mengambil honor daripada pemerintah atas keluarnya mereka kepada berjihad. Dia diberi zakat walaupun dia kaya. Kalau tentara-tentara itu ada boleh diberi zakat, tentara askar itu sudah ada bagian tetap dari pemerintah daripada gajinya. Nah, nang boleh diberi zakat ini orang nang sukarelawan.
Yang kedelapan ibnu sabil wahwal musafir, itulah orang yang musafir. Urang nak ke Samarinda sampai di Berabe habis duit. Boleh dia mencari-cari untuk menyampaikan tujuannya mencari zakat. Aw munsi'u safar, atau orang nang handak musafir bujur, allazi laisa ladaihi nafaqatun, yang tidak ada baginya nafkah tusiluhu yang menyampaikan dia ila biladihi ke negerinya. Anak musafir cuma kada berduit. Nah, boleh juga diberi zakat atas nama ibnu sabil. Wa yu'ta minaz zakat, maka diberi dia daripada zakat. Wa in kana lahu malun fi biladihi, walaupun dia sugih, walaupun dia ada harta di negerinya. Orang datang ke sini, orang Jawa datang misal ke sini, sampai di sini habis duit. Nanti di Jawa ada rumah, ada toko banyak. Di Jawa bisa harta, cuma di sini kada berduitnya. Anak bulik kada berduit. Nah, itu boleh juga beri duit untuk membulikakan inya. Itu ngarannya ibnu sabil juga. Nah, di situ kemudian ahkamu kisah sedekah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.